Kitab Mazmur pasal 94 Keadilan Allah Tuhan Allah yang berkuasa melakukan pembalasan Biarlah kemuliaanmu bercahaya Bangkit dan hakimilah bumi Jatuhkanlah hukuman yang setimpal ke atas orang-orang sombong Tuhan, berapa lama lagi orang-orang jahat akan dibiarkan menang dan meninggikan diri Dengarlah perkataan mereka yang kurang ajar. Lihatlah kecongkakan mereka. Betapa sombongnya orang-orang jahat itu. Lihatlah bagaimana mereka menindas umatmu ya Tuhan dan menyengsarakan orang-orang yang kau kasihi. Mereka membunuh janda-janda, para pendatang, dan anak-anak yatim. Tuhan tidak melihat, kata mereka. Lagi pula ia tidak peduli. Hai orang-orang bodoh, Apakah Allah buta dan tuli, padahal Dia yang membuat mata dan telinga, Dia yang menghukum bangsa-bangsa? Bukankah Dia akan menghukum kamu juga? Dia yang mengetahui segala-galanya, bukankah Dia juga mengetahui apa yang sedang kamu lakukan? Tuhan tahu benar bahwa pikiran manusia sangat terbatas dan sia-sia. Karena itulah, Ia menghukum kita untuk menolong kita mengikuti jalannya. Ia memberi kita kelonggaran dari musuh-musuh kita dengan memasang perangkap untuk membinasakan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya karena mereka adalah miliknya yang berharga. Penghakiman akan menjadi adil kembali dan semua orang jujur akan bersuka cita. Siapakah yang akan melindungi aku dari yang jahat? Siapakah yang akan menjadi perisaiku? Aku pasti sudah mati seandainya Tuhan tidak menolong aku. Ketika aku menjerit, aku tergelincir, Tuhan. Ia baik hati dan menyelamatkan aku. Tuhan, apabila pikiranku diliputi keragu-raguan dan hatiku gelisah, tenangkanlah aku dan berilah aku penghiburan dan harapan baru. Apakah Engkau akan melindungi pemerintah yang bobrok? yang membiarkan orang salah mengalahkan orang benar? Apakah engkau merestui orang-orang yang menjatuhkan hukuman mati ke atas orang-orang yang tidak bersalah? Tidak. Tuhan Allahku adalah bentengku, batu karang yang teguh, tempat aku berlindung. Allah telah membuat dosa orang-orang jahat berbalik menyerang mereka. Ia akan membinasakan mereka dengan rencana mereka sendiri. Yahweh, Allah kita, akan menghabisi mereka.